ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah haji Sisak 2015. Sisak 2. Yang insya Allah semuanya menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wakil khusus kepada Bapak dan Ibu Haji Makmur Mahsyar selaku Ketua KPI Al-Madaniyah. Mudah-mudahan tahun ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Sehingga seluruh jamaahnya menyandang predikat haji mabrur dan amin. Wabil khusus juga kepada sahibul bait keluarga besar Bapak Haji Hayubi yang rumahnya pada pagi hari ini dijadikan majelis ilmu, majelis zikir dan majelis silaturahmi. Mudah-mudahan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta mudah-mudahan apa yang menjadi maksud, niat, tujuan, harapan sekaligus cita-citanya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah, serta ridhonya, alhamdulillah. Pada pagi hari menjelang siang ini, kita bisa kembali berkumpul, duduk bersama, bersilaturahmi dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah kita, tali persaudaraan kita, sekaligus juga membuktikan, mengindikasikan bahwa kita semua ini adalah hajinya betul-betul haji yang mabrur dan mabrurah. Karena dibuktikan dengan terus menjaga silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi ini bukan hanya terjadi di dunia, tetapi kelak kita bisa berkumpul di surga bersama-sama. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabatnya, para pengikut serta umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Qalu ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Apa sih haji yang mabrur itu? Bagaimana sih indikasi atau kisi-kisi dari haji yang mabrur itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Al hajjul mabruru, wa haji mabrur itu adalah ifsyaus salam wa tayyibul kalam wa it'amut ta'am." Ciri haji yang mabrur itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ifsyaus salam, senantiasa menebarkan kedamaian. Menebarkan kedamaian dalam hari tentunya bukan hanya sebatas ketika kita ketemu orang mengucapkan salam. Memang itu bagian daripada menebarkan kedamaian. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu ta'ala dzunubahuma qabla ayatafarqa." Tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabatan tangan dan mengucapkan salam kemudian bersolawat kepada Nabi, kecuali keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya berpisah. Artinya mengucapkan salam, berjabatan tangan sambil mengucapkan salawat. Maka anjurannya memang sesuai tuntunan ketika kita bersalaman sambil mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, seperti itu. Banyak, cuma kadang kita lupa. Keburu nanya ke anak suami dulu, lupa bersolawat, jadi keburu nanya dong, suaminya mana, pulangnya enggak, kesininya enggak, sama suami langsung ditanya. Artinya ini bagian daripada ciri kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ifsyaus salam, menebarkan kedamaian. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ciri orang yang menebarkan salam itu, pertama kata Rasul, wajhun malihun, muka yang selalu tersenyum, muka yang selalu menampakkan kebahagiaan walaupun masalah lagi ruwet di rumah. Ya, baju anak sekolah belum dijahit, bukunya belum disampul, tapi menampakkan ketenangan, senyum dan sebagainya. Kemudian lisanun fasihun, yang kedua kata Rasulullah, lisanun fasihun,
misalnya fasih, ucapannya artinya bukan fasih dalam arti sar kalimat, tetapi ucapannya adalah ucapan yang membawa kedamaian, ucapan yang baik. Kemudian qalbuhu naqiyun, yang ketiga hatinya bersih. Sebersih kita sudah masuk melalui bulan Syawal, karena dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita bersih. Maka sekarang tinggal bagaimana upaya kita menjaga kebersihan hati kita, diantaranya kita terus sambung silaturahmi. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, yaduhu sahiyun, tangannya adalah tangan yang dermawan, tangan yang senantiasa membantu orang-orang sekelilingnya. Itulah kata Rasulullah SAW, empat ciri orang-orang yang menebarkan Islam. Kemudian yang kedua, ciri haji yang mabrur itu adalah thayyibul kalam. Jadi ucapannya santun, tutur katanya ramah dan sebagainya, tidak menyakiti orang, tidak menyinggung orang lain. Serta yang ketiga, kata Rasulullah SAW adalah it'amut ta'am, senantiasa memberikan makan kepada orang lain. Oleh karena itu jamaah kita semua tentunya setiap kumpul ini sebagai bukti kemabrurannya, it'amut ta'am itu pasti ada. Ya, it'amut ta'am pasti ada. Pun demikian Pak Haji Ayubi pun sudah menyiapkan. Kata Pak Haji tadi sate. Insyaallah weten sate Haji. Ini bagian daripada bukti kemabrurannya. Kemudian yang selanjutnya tentunya bagi kita sebagai upaya kita untuk menjaga dan melestarikan kemabruran haji kita, di samping kita terus meningkatkan amal ibadah kita, tentunya salah satu ciri yang juga disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW adalah ciri orang yang haji mabrur itu lebih cinta terhadap akhirat ketimbang dunia. Ini yang mungkin masih sulit bagi kita, bagaimana agar kita lebih mencintai akhirat ketimbang dunia. Tetapi biar bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Kata Allah, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Tidak kami jadikan manusia sebelum kamu Muhammad mereka hidup selamanya. Artinya ini pengingat bagi kita bahwa Allah tidak menjadikan orang sebelum kita hidup selamanya. Apa imita fa'ul qalidun? Apakah jika kita meninggal mereka juga tidak meninggal? Inilah kontradiksi antara orang kafir dengan orang Islam. Ketika orang-orang kafir mendengar bahwa Rasulullah SAW tidak lama lagi ajalnya tiba, karena desas-desusnya sudah terdengar oleh orang kafir, maka muncullah kebahagiaan dan kesenangan orang-orang kafir. Muhammad mau meninggal sebentar lagi. Artinya mereka senang bahwa orang yang akan menghalangi dakwah sudah tidak ada. Kita bebas untuk menyebarkan kekufuran kembali. Tetapi Muhammad SAW diberikan motivasi Allah bahwa jika kamu meninggal Muhammad, mereka pun sama. Bahkan kata Allah, in kuntum ta'lamun la fa'inna hum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna ma la yarjun. Jika kamu sakit Muhammad, mereka juga sakit. Jika mereka enak, kamu juga enak. Tetapi ada satu yang tidak mereka miliki, kamu punya harapan yang tidak dimiliki oleh mereka. Artinya kita orang muslim punya harapan, mereka sama sekali tidak punya harapan hidupnya, karena hidup mereka hanya di dunia saja. Kemudian Allah mengingatkan kembali, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Artinya bagian daripada salah satu fungsi silaturahmi adalah umur panjang. Sekalipun mungkin orangnya sudah meninggal dunia, bahkan sebelum berangkat haji meninggal dunia, kalau orang waktu hidupnya rajin silaturahmi, itu seolah-olah umurnya panjang, karena di mana-mana kebaikannya disebut, kemana-mana teladannya diikuti oleh orang banyak. Itulah yang dimaksud dengan umur panjang. Memang di antaranya satu fungsi silaturahmi umur panjang, karena pernah Nabi Daud berdialog dengan malaikat maut. Kata malaikat maut, Daud si Ahmad itu seminggu lagi meninggal dunia. Begitu ditunggu sama Nabi Daud, seminggu kok si Ahmad masih jalan-jalan saja. Tanya, kenapa katanya seminggu lagi Ahmad itu meninggal dunia? Kok masih tuh? Bahkan udah 2 minggu masih aja. Kata malaikat maut, iya, Allah suruh panjangkan lagi 70 tahun. Kenapa? Karena Mang Ahmad rajin silaturahmi. Itu salah satu dialog Nabi Daud dengan malaikat maut, salah satu fungsi daripada silaturahmi. Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah.
dan pasti kata Allah akan kami uji kalian semua dengan kebaikan dan ketidakbaikan. Inilah yang harus kita yakin dalam kehidupan kita ini, bahwa dua sisi yang berlawanan akan selalu kita hadapkan dalam kehidupan ini. Namun tujuannya tidak lain adanya dua sisi yang berlawanan adalah di samping pengingat wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, segala sesuatu kami jadikan di dunia ini berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kita saling mengingat, saling mengingatkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Pasti akan kami uji kalian dengan kebaikan dan ketidakbaikan. Wa ilaina turja'un, kebaikan dan ketidakbaikan itu semua kembali kepada Allah. Ilaina, kepada kami, kata Allah, turja'un, akan kembali. Yang baik kembali kepada Allah, yang tidak baik kembali kepada Allah. Artinya hidup kita sekarang bagaimana kita menyikapi antara kebaikan dan ketidakbaikan itu. Manakala kebaikan kita kembalikan kepada Allah, ketidakbaikan kita kembalikan kepada Allah, itulah berarti kesuksesan hidup kita. Dan insya Allah jika kita mampu menjadikan dua sisi yang berlawanan itu semata-mata berasal dari Allah SWT, maka selamanya kemakmuran haji kita akan tetap terjaga. Inilah yang menjadi harapan kita semua. Itu sebagai ungkapan tausiah singkat saya. Yang terakhir tentunya sebagai ungkapan saya untuk juga memanjangkan umur saya mohon maaf kepada bapak dan ibu semuanya, karena setelah Ramadan Syawal saya baru ketemu dengan ibu bapak semua, maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebab kata Rasul, mangkana inda umat lamatun fal yuhallil ila ahliha, siapa yang mungkin pernah menyakiti tetangganya, temannya, saudaranya, fal yuhallil, maka minta halalah kamu kepada dia. Karena jika tidak minta halal, khawatir di akhirat nanti apa yang saya miliki dari amal-amal saya semua habis, dan saya tidak ingin menjadi orang yang bangkrut. Ya, puasa saya, haji saya, zakat saya, semua sholat saya habis gara-gara saya tidak pernah meminta halal kepada orang-orang yang mungkin kita sering berinteraksi. Itu saja yang mungkin yang disampaikan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kita khususkan untuk jamaah tahun 2016 grup kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah, serta mudah-mudahan niat dan tujuannya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putrinya dan cucunya dijadikan anak yang soleh dan salehah. Serta yang kedua untuk bapak dan ibu haji makmur yang insyaallah tanggal 10 Agustus akan berangkat membawa amanah untuk menemani dan membimbing jamaah haji Al-Madaniyah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran, kesuksesan dan kehusuan dalam ibadahnya, serta kembali dengan selamat, tak kurang satu pun dari jamaahnya, dan semuanya menyandang predikat haji yang mabrur dan mabrur. Untuk sahibul bait, mudah-mudahan apa yang disediakan, tempat, hidangan, jamuan dan makanannya semua diganti oleh Allah dengan balasan atau dengan ganti yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya rabbal alamin, ala hadhihi niyyah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا ناعمين حمدا شاكرين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك التبت كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والقوة والغنى والنجاة والصحة والسلامة. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم أحوالنا وسلم أجسادنا وسلم أزواجنا وسلم أولادنا
وسلم المسلمين والمسلمات من كل آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا طفلا إلا ربيته ولا دعاء إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.